di Hari Gizi Nasional yang jatuh hari ini, tim OMG akan men-challenge seseorang konten kreator bernama Adi Sudirja untuk belanja di pasar. Eits, tahu kan Adi Sudirja? Yang ini loh, bestie. Tanya istrinya tetanggaku, gak usah banyak komplain kau. Yang penting dia setia. Mau kasih duit berapa aja dia terima. Sakit kau kalau dirawat dia. Banyak cakap kau. Yang makannya tuh selalu diiringin celutukan-celutukan pedas. Kira-kira berhasil gak ya dia? Belanja cuma dengan uang Rp50.000? Tapi harus dapat makanan yang bergizi pastinya. Bergizi, gak harus mahal kan? Minimal-minimal itu yang dokter-dokter umum gitu ya gak apa-apa. Gak usah pilih-pilih kali. Aku mau belanja, mau masak-masak. Aku punya uang Rp50.000. Ya, Ibu, Rp50.000 dapat apa Bu kira-kira? Dapat beras, dapat ikan. Oke. Challenge 50.000 kita 4 sehat 5 sempurna dapatnya apa aja? Let's go. Besti, punya uang cuma 50.000 tapi makan harus tetap bergizi dan sehat. Kira-kira cukup enggak sih? Ah, pokoknya 4 sehat 5 sempurna, Besti. Biar dapat semua, jurus nawar ala mama kayaknya harus dipakai nih. Berapa bayamnya, berapa harganya, Bu? 4.000 seikat. 2.000 boleh? Ya udah 2.000 aku 2.000 beli setengah gini boleh? Setengah gini boleh? Kurang lah. Kurang ya? Emang berapa ini tadi? 4.000. Alah betul kok, pasti tadi tambah-tambahin kok kan. Sayuran jadi target pertama nih, Besti. Enakan bayam atau kangkung? Harganya beda tipis soalnya. Sebenarnya ini enak juga ini jantung pisang ini, ya. Ini sebenarnya enak juga ini digulai enak ya, Bu ya. Enak. Ini geser dulu enggak nampak aku, Bu. Ah. Ya, oke. Okay. Kita kangkungnya satu aja. Harganya Rp3.000. Oke, okay, nyambu bayar. Oke, sayur cek. Murah, Besti. Udah Rp47.000. Ayam sekarang sekilo berapa, Mpok? Rp35.000. Kalau aku belinya cuma Rp10.000, bisa nggak? Dapat apanya ya? Aku Rp10.000 dapat setengah kilo, dapat nggak? Tungirnya ya. Tungirnya kok bisa pula? Cepatlah. Ya. Rp10.000 dapat berapa? Ya Rp15.000 lah. Pantes, harganya mahal. Emasnya banyak. Rp15.000 ayam setengah kilo. Setelah tawar-menawar, akhirnya harga ayam setengah kilo tetap Rp15.000. Gak apa-apa deh, daripada adu otot sama si empok. Jadi ya udahlah ya, yang penting masih dapat ayam dengan harga murah. Kita mau beli tahu sama tempe, uangnya tinggal Rp32.000. Kira-kira cukup nggak kita beli tahu dan tempe, ya? Ini Rp5.000. Ya. Ini Rp5.000. Ya. Ini berapa? Itu Rp5.000 sama tahu potong isi 10. Isi 10, ini lebih banyak ya? Ya. Tempenya? Tempenya ada, yang Rp5.000 ada, yang Rp10.000 ada. Rp8.000 dapat tahu sama tempe. Ya. Oke, udah dapat tahu sama tempe. Tahu sama tempe dapat Rp8.000. Isinya 10, baru tempenya cukup besar di sini. Ini bisa cukup untuk 20 orang. Dipotong kecil-kecil. Ini berapa? 13. Oke. Kembali 2.000. Kalau urusan tawar-menawar memang harus jago, Besti. Kalau enggak bisa dapat harga yang mahal. Tapi tetap ya, enggak boleh kelewatan. Kasihan juga kan untuk pedagang. Bawang putih, bawang merah 5.000 segini banyaknya. Bayangin coba. Udah? Ini 2.000 dan ini 7.000. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 5, 14.000.
cuman 14.000 bawang putih, bawang merah, cabai sama tomatnya. Dimaafkan. Kita udah belanja banyak tapi masih sisa 5.000 rupiah. Kira-kira untuk apa? Tonton sampai habis. Duit masih sisa 5.000 nih. Beli jengkol sama pate cukup nggak ya? Coba kita tawar yuk, Besti. Kalau yang ini berapa? Semuanya 5.000 sama aja. Nggak ada lah. 3.000 ya? Udah ini 3.000 semua ya? Ya, 3.000 lah ya. 3.000 lah ya. 3.000 yuk, sweet dulu. 3.000 atau 5.000, ayo cepat sweet dulu, sweet. Cepat sweet dulu. Sweet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, kan? Udah 3.000. 3.000 ya. Ya udah. Aku mau beli jengkol 2.000. Susah kali nawar sama bapak-bapak inilah. A few moments later. Ya udahlah, 5.000 ya. Udah 5.000, tapi aku cari yang bagus. 5.000 pete ya. Tadi bilangnya 10.000 ya. Kita tawar jadi 5.000. Dapat. Nyasah ya. Enggak dituntut di dunia akhirat ya. Awas besok di akhirat dituntut. Woi, kurang 5.000 woi, katanya bilang kayak gitu. Pak, makasih banyak. Ya, laris ya. Nawar lagi-lagi sukses, Besti. Lumayan dapat pete biar makan makin lengkap. Udahlah, Besti. Lama-lama di pasar nanti yang ada malah asik ngerumpi. Masa nggak jadi? Malah tambah dosa tahu. Apalagi ngerumpiin itu tuh yang lagi rebutan kursi. Waktunya masak, Besti. Tapi kita lihat dulu nih belanjaan tadi. Ayam ada, tempe, tahu, sayur, cabai, bawang, tomat, plus pete dan kerupuk. Fix lengkap. Dan semuanya 50.000. Gimana, Besti? Tantangan belanja 50.000 di pasar berhasil kan? Nah, ini tadi tuh udah masak, Mak. Udah masak, udah apa? Ini udah belanja di pasar tadi. Subuh-subuh aku belanja. Iya. Jam 4 pagi. Oh iya. Enggak abarusan. Iya, 50.000 ini harus dapat kita semuanya masakan bergizi untuk suami dan juga anak-anak di rumah. Oke. Ya. 4 sehat 5 sempurna. 5 miliar. Masak enggak harus sendirian, Besti. Kalau bisa rame kenapa enggak? Jadi lebih cepat aja gitu. Tuh, ada yang ngirisin bawang, motongin sayur, potong tempe dan tahu, sampai ada yang pegang para bumbuan, jadi tinggal oseng-oseng. Udah siap, Mak, itu tempenya. Sinilah, udahlah, aku ngobrol aja dari tadi di sini. Aku iya, biar masak. Kalian yang itu ya. Biar aku masak dulu. Oke. Ini udah pas tadi bumbunya. Ayo. Biar aku langsung goreng-goreng. Perlu bantuannya enggak? Enggak, di sini potong-potong aja dulu. Nanti kalau butuh bantuan baru aku panggil. Oke. Tinggal goreng-goreng aja nih. Udah asin belum? Asin. Ah, udah enak. Kan tadi kan sedikit cet. Mentah. Sesuai belanjaan tadi, menu sehat bergizi kita hari ini adalah sayur kangkung, semur ayam, tahu dan tempe, dan enggak lupa si sambal biar makin lengkap. Simpel sih, tapi dijamin rasanya endul. Dan yang penting sehat, karena dimasak sendiri, Besti. Hari ini kita masak banyak, kita makan-makan semuanya, karena hari ini itu hari gizi. Hari gizi. Ibu-ibu harus memperhatikan gizi untuk anak-anaknya. Itu penting, Po. Gitu, bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga, tapi gizi anak kita tetap tercukupi. Pinter sekali ini anak gadis. Oke, Besti. Masakan udah matang semua nih. Saatnya disantap. Eits, biar lebih nikmat, makannya harus rame-rame begini nih. Perut kenyang, silaturahmi antar tetangga bisa terjaga. Ya kan, Besti? Makanya ibu-ibu, kita harus masak di rumah biasakan. Jangan kita biarkan kita bisa beli di luar. Anak jajan, kita nggak tahu. Kadang yang dijual itu tak cemana-cemana ya, yeah, kan. Kita nggak ngerti ya, yeah, kan. Yeah, kalau kita masak sendiri kan, ayamnya fresh, sayurnya fresh, kita masak sendiri enak. Irit juga ya. Irit juga.
Lah ini 50.000 udah segini banyak, itu udah banyak makan. Perut udah kenyang, tapi katanya ada yang kurang, Besti. Yaps, buah. Mama pengen buah katanya. Enak ya? Apa lagi? Enggak lah, udah tunggu. Aduh. Ah, kurang buah. Rambutan masih hijau kayak gitu. Manis. Manjat, Tio. Emang makin lengkap ya kalau makan tuh ada buahnya. Tapi gak begini juga nih, main ambil-ambil aja. Jangan ditiru ya, Besti. Cepat, sampai. Hey. Cepat lagi, kanan. Manis. Ini sini lagi. Eh, manis, cobain manis. Mana? Ya Allah. Ini ada bijinya. Mana lagi? Tarik. Udah cobain, manis banget loh. Manis loh, Mak. Yang makan rambutannya, makan Bu. Rambutannya Bu, makan Bu. Iya, enggak gini udah. Manis ya. Ini rambutan siapa? Saya. Rambutan siapa? Kami. Nanti ada orangnya, kabur aja.